Terjangan angin kencang membuat 39 rumah di Dusun Tegal Kondo, Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru alami kerusakan. Peristiwa itu dibenarkan Kapolsek Kalibaru Ibtu Yaman Adinata saat dikonfirmasi jurnalis Banyuwangi Hits Sabtu, 25 Februari 2023. Menurut penuturan orang nomor 1 di Polsek Kalibaru, tidak hanya rumah warga yang mengalami rusak, namun ada beberapa pohon besar turut tumbang akibat angin puting beliung atau angin kencang disertai hujan deras. Dari data yang dihimpun Polsek Kalibaru, sebanyak 39 rumah rusak. Meski tidak ada korban dalam kejadian peristiwa tersebut, namun kerugian masing-masing warga ditafsir mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.